Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan La Liga Spanyol di pekan ke-16, kali ini ada Atletico Madrid melawan Almeria. Ya, Atletico Madrid unggul terlebih dahulu melalui Alvaro Morata. Morata berhasil memasangkan gol ke gawang Almeria pada menit ke-17. Skor 1-0 untuk Atletico Madrid. 5 menit berselang, Korea berhasil menggandakan keunggulan Atletico Madrid menjadi 2-0. Korea berhasil memasangkan gol ke gawang Almeria pada menit ke-22. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Almeria berhasil memperkecil ketertinggalan melalui Leo Baptistao. Ya, Leo Baptistao berhasil memasangkan gol ke gawang Atletico Madrid pada menit ke-62. Ya, dan kemenangan ini maka Atletico Madrid berhasil mengamankan 3 poin dan berada di peringkat ketiga klasemen dengan perolehan 34 poin. Dari 15 kali bertanding, 11 kali menang, 1 kali seri, dan 3 kali kalah. Sementara Almeria berada di dasar klasemen, yaitu di peringkat ke-20 dengan perolehan 4 poin dari 16 kali bertanding, 4 kali seri, dan 12 kali kalah. Supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sender.